Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube aku. Nama aku Hora. Welcome to my YouTube channel Hora Hori. Kepada yang masih belum klik subscribe, jangan lupa klik subscribe dan teruskan menonton. So, untuk pagi ini, sekarang 28 Ogos, 3 hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. So sempena tu kita akan buat nyah kotak sempena Hari Kemerdekaan. So untuk tahun ni aku ada item special, tapi mungkin tak istimewa untuk orang lain, tapi bagi aku ianya agak special. So untuk segmen ulas gaya kali ini, aku akan ulas satu kasut lagi seperti biasa, kasut yang mana satu lagi pencapaian yang aku boleh capai dalam tahun ni. Probably aku tak tahu nak close ke tak bucket list ni. Let's see how. So teruskan menonton. Kita teruskan ke segmen ulas kaya. Lagi kita dalam segmen ulas kaya untuk kali ini, yang kesekian kalinya, bersempena Hari Kemerdekaan 2021. So untuk kali ini aku nak nyah kotak. Semua orang pun tahulah kalau kotak ada tip macam ni, dia orang tahulah dia mana. So kita nyah kotak dulu, tengok apa barang dalam dia. Tak tahulah kan, maklumlah lately dah berkali-kali. Oh, sebelum tu aku nak buat pesanan ringkas lah kepada semua, tolong duduk rumah kalau perlu. Tolong duduk rumah lah. Dengan kes COVID yang meningkat sekarang ni, agak menakutkan. Sebenarnya aku nak buat nyah kotak ni semalam, tapi aku rasa tak sihat badan. Sebab aku baru mula kerja balik onsite sepanjang 3 hari. Dan sepanjang 3 hari tu juga, setiap kali aku pergi onsite balik, aku berasa tak sihat badan. Tapi alhamdulillah, so far okay. Harap tak ada apa-apa lah. So untuk episod kali ini, aku nak ulas berkenaan series Dunk versus AF1 Undefeated. Okay, ini adalah, okay, sebelum tu aku nak cerita lah pasal Undefeated. Undefeated ni adalah satu company streetwear yang ditubuhkan pada 2002. So company taklah lama sangat, tapi dia mula naik begitu cepatlah dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa brand yang besar seperti Adidas, Nike. So the reason aku beli kasut ni pun is not sebab kolaborasi itu sendiri, tapi disebabkan aku hanya nak dapatkan at least satu dunk dalam seumur hidup aku. So yang ini merupakan satu aku punya first achievement untuk mendapatkan dunk pada harga retail. Aku dah cuba daripada 2020 tanpa menggunakan Alleylink, tanpa menggunakan bot. Alhamdulillah aku berjaya juga secure satu. Okey, kita ulas dulu kotak dia. Kat depan ni dia ada tulis Dunk versus F1. Ada swoosh, ada Undefeated punya logo. Belah sini kita ada Nike dengan swoosh punya logo tu. Kat sini ada Undefeated Nike. Kat sini ada logo Undefeated. Okay, bawah biasa. So kotak dia warna biru. Kat sini dia just tulis Nike Dunk Low SP. Warna dia adalah Signal Blue, White Night Purple. Dua colour tu lah. So Nike Dunk versus F1 ni sebenarnya adalah kolaborasi between Nike dengan Undefeated, yang mana mereka akan launch dua jenis kasut, iaitu Dunk dengan AF1 sekali. So sebelum ni, untuk lebih kurang dalam bulan Julai macam tu, kita ada Canteen. So yang ni dipanggil 5 on it. Sebab apa dipanggil 5 on it is because consists of 5 material yang berbeza dalam satu kasut tu. Aku lebih kepada Dunk instead of aku punya minat terhadap 5 on it. So aku choose to have the Dunk instead of the 5 on it. Lagipun kepada siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan kasut ni, mungkin dah tak ada masalah kot.
sebab aku start tengok retail orang jual, orang jual aftermarket tu taklah mahal sangat lah, maybe slightly above retail. Sebenarnya untuk Adik Peter ni aku tak berapa kagum sangat dengan dia punya how they design their product. Macam contoh hari tu ada Starbucks collaborate dengan Undefeated kan, aku found out macam Tumblr tu a bit overpriced, macam mana yang aku found out dekat Starbucks versus Villa. But it depends on your own preferences lah. Kalau rasa benda tu dah berbaloi-berbaloi lah, tapi bagi aku tak lah kot, sebab design dia macam not that, macam at least big tu dia ada, dia ada something, tapi macam Supreme pun dia ada something. Tapi Undefeated ni aku tak tahulah kan, aku maybe belum sampai tahap aku nak faham dia punya konsep tu. So untuk iconic shoes ni, the reason is not because of the Undefeated, but aku choose tu sebab Dunk tu sendiri. So mari kita buat sesi unboxing dulu untuk Dunk. Okay, dalam ni tak ada apa-apa, just plain white. Kertas surih dia nampak tebal juga. Bau dia tu ada apa? Oh, ada kertas surih. Dia punya wrapping dia tu, dia ada dua material, ada dua layer lah, bukan material. Aku tak tahu lah material ni sama ke tak. Yang luar ni dia ada tulis yang macam logo Nike versus Dunk punya collaboration tu. Then kat dalam kertas surih plain dia lah. So kita buat keluar dulu apa yang ada kat dalam ni. Buat keluar dua-dua dulu dan kita ulas satu-satu. Okey, ini kita ulas sebelah kanan lebih baik. So ini adalah sepatu yang sebelah kanan. Okey, the reason dia panggil 5-on-8 macam aku cakap tadi sebab kasut ni dia ada 5 material yang beza. So itu adalah satu konsep yang agak menarik ya, the reason dia panggil 5-on-8. So kita mula daripada sidewall ni dulu. Ni bahagian kanan. So untuk sidewall ni kita boleh lihat dekat swoosh ni dia menggunakan suede. Warna dia a bit greyish sikit. And then dia punya side tu tu, side wall dia tu dia pakai canvas color purple. And then between eyelets dengan toe punya front ni, yang bahagian bawah lower toe punya front ni, they use a snake print. Tapi aku tak rasa benda tu leather betul, sebab pattern dia tu very consistent. So they print either on leather or PU, aku tak berapa pasti. Then atas ni dia pakai leather, macam like smooth leather, bukan tumble leather. So kat situ kita dah ada suede, fabric, snake print, leather. And then dia cakap dia ada nabak. Nabak ni adalah satu kulit. Kalau macam suede tu kita pakai bahagian dalam kita rubber or sanding the material. Nabak ni dia mostly aku selalu tengok dekat kasut kelak lah yang aku pasang lah. Ataupun kasut Timberland untuk orang Malaysia, maybe family lah kot. Nabak ni dia bahagian luar leather tu dia sanding, tapi sebab orang cakap material nabak ni more reliable instead of suede itself. So dia ada bagi satu texture yang shining lah. So untuk bahagian ni masih belum ada. Oh, aku rasa mungkin nabak tu adalah bahagian di belakang heel ni. Ni nabak dia. So untuk bahagian toe ni kita just ada leather then snap print. Cuma aku perasan dia punya bit quality tu kind of obvious agak slightly below par lah, sebab aku nampak probably is because of the snake print yang jahitan dia tu masih tertunjul-tunjul. So bahagian dalam dia pun sama.
Snake print ni hanya cover around toe dengan juga eyelets ni lah. So bahagian dalam sama je macam bahagian luar. And then di bahagian belakang dia ni, bahagian belakang dia ni, okay, bahagian heel ni lah. Okay, dekat tepi ni kita ada logo Undefeated embroidery sulaman dan punya heel ni lah, heel area. Yang ni heel liner ni fabric. Sebenarnya dia lebih daripada 5 material, tapi mungkin dia orang fokus dekat bahagian atas ni lah yang dia cakap 5 on it tu. Ni dekat tang ni, so dia lebih kurang macam off white juga. Dia buat macam unfinished yang dia punya part of the span dia tu dia slightly exposed. And then kita ada tag Undefeated dekat situ, details yang dia letak. Surprisingly dia punya leather ni a bit soft lah, a bit soft. So quality dia tak tahulah. Okay, untuk bahagian midsole ni, dia guna, dia make it macam kasut ni nampak, biasa kalau orang beli colour kuning tu kan, dia become yellowish. Aku tak tahu sama ada is purposely become like that ataupun dia warna cream. So midsole dia ni cuma material yang biasa. And then dekat dia punya outsole dia warna purple. Warna purple dia, colour scheme dia tu sama dengan purple dekat sidewall ni. So untuk kasut ni, yang special dia, dia bagi 3 laces. 3 laces, itu yang agak menarik. So the 3 laces, satu warna cream, then another one warna putih, and then dekat shoe tu sendiri warna biru. Dan dekat dalam dia ni, insole dia dia buat warna purple, dan logo Nike versus Dunk versus A1 punya collaboration tu lah. Lain-lain tak nampak apa-apa yang special. Adidas versus Vape versus Undefeated tu, each pair tu unique. So they design differently. Tapi untuk Nike Dunk ni, Five Onyx ni dia kalau kita tengok as a pair, nampak wow, premium, lots of material being played. Tapi bila on each unit tu, dia tak nampak special lah. It's because both identical, memang sama je. Kalau tengok kat sini, sebab selalu diorang akan play around tag ni, satu Nike and then satu lagi Undefeated, but both showing the same team. Maybe part of cost saving kot. So seperti yang aku cakap tadi, belakang ni lah dia punya nabak punya material. Okay, actually nabak punya material tu dia sampai kat atas ni. So eyelet yang atas ni dekat top liner ni, tapi dia bukan top liner lah, ni yang tu the top liner area, part of the eyelet juga. Okay lah, dari segi apa yang aku boleh ulas pasal kasut ni, in terms of material, aku bagi agak tinggi juga lah. 4 out of 5. Maybe aku akan start bagi scoring lah on aku punya ulas review, tapi sebabkan database aku taklah terlalu besar dan aku bukannya a sneaker head really, so material dia they could do better. Tapi 4.5 out of 5 tu a bit high score lah. Dari segi colorways dia, preferences aku 4 out of 5, sebab aku rasa kalau colour ni more vibrant, sebab yelah, preferences aku colour combination tu aku agak clumsy sikit, ataupun aku not a particular person yang have to be matching. I'm more towards macam being a contra person. So colourways dia okay, 4 out of 5.
Comfortness aku takkan ulas sebab kasut ni aku takkan pakai. In term of okay, satu lagi aku nak ulas worth the price tag. Adakah ianya berbaloi atau tidak? Aku akan cakap 4.5 out of 5 due to the material, due to the collaboration probably. Sebab aku dapat retail, so kalau aftermarket punya price itu cerita lain lah. And then yang kekurangan dari harga scoring tu disebabkan walaupun design ni cantik, dia could do better on the material itself. Sponge yang exposed ni, there's a tendency because for those people yang memang pakai kasut, this is shoes, kasut memang kau akan pakai kat kaki kan. So this kind of exposed material might absorb some moisture whatsoever, and the tendency untuk span ni akan mudah rosak to in terms of reliability. So they could do better unless probably they just design this purposely just for fashion. Dan last sekali yang keempat aku nak ulas adalah in terms of dia punya quality, the quality, build quality dia tu 3.5 out of 5. Itu aku tengok dia punya suede ni pun ada melekat dekat fabric ni, macam agak clumsy jugalah. And then some glue stain, it's a normal thing, normal thing ada dalam kasut Nike. Adidas aku jangan jumpa, Puma aku jangan jumpa, tapi it's normal thing. Maybe high demand, nak cepat siap, dan diorang rasa apa benda yang Nike jual pun boleh jalan. So aku rasa itu saja ulasan untuk kali ini, sehingga kita bertemu lagi. Oh ya, kepada rakyat Malaysia, jangan lupa sambut Hari Kebangsaan walaupun di rumah. Pesanan sekali lagi kepada semua, tolong duduk rumah dan stay safe, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.